Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Hizri Yassin. Kita bertemu kembali dalam update PRU 13 edisi eksklusif. Bimbang dengan budaya keji yang semakin subur dalam politik di Malaysia. Sekumpulan ilmuan, sarjana, ulama, sastrawan, kebudayawan dan penggiat masyarakat menubuhkan gerakan intelektual rakyat Gatra. Gatra dari bahasa Sanskrit yang bermaksud sudut pandangan bertujuan menyedarkan masyarakat supaya memilih pemimpin politik yang memperjuangkan nilai luhur masyarakat yang beradab. Pengerusinya Profesor Dr. Syahrin Muhammad Zain berkata, Gatra akan bergerak ke lapangan masyarakat untuk mengajak mereka menolak segala budaya kotor yang diamalkan dalam politik. Beliau yang berkata dalam sidang media di sebuah hotel di Jalan Raja Laut, Gatra akan bergerak secara aktif sepanjang tempoh kempen PRU 13 ini untuk menyatakan pendirian mereka. Sidang media itu turut dihadiri Setiausaha Gapera Kamaruzaman Muhammad, Setiausaha Seniman Paksi Rakyat Paksi Kasim Muhammad, Penolong Setiausaha Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM Muhammad Faisal Abdul Aziz dan Sarjana Pentadbiran Perniagaan Antarabangsa Profesor Muhammad Nazari Ismail. Sekian dahulu daripada kami dan akan kami bawakan lagi lebih update edisi eksklusif. Teruskan kesetiaan anda bersama kami.